Halo guys, di video ini saya akan mereview Suavecito Hair Clay warna hijau. Ini ya, pomade warna. Ini yang warna hijau. Ini bisa mewarnai rambut kita. Bagi kalian yang ingin gonta-ganti gaya rambut, apalagi warna rambut, kalian bisa pakai ini karena ini tidak permanen. Dan setelah kita pakai ke rambut kita dan rambut kita menjadi berwarna, bisa kalian langsung hapus, dibilas pakai air, bisa langsung hilang. Oke, ini ya, pertama dibuka. Ini dalamnya, ini guys, wangi, aromanya wangi guys. Jadi ini kayaknya aman nih buat rambut kita. Oke, langsung saja saya pakai ya. Guys, kayaknya udah rapi nih. Jangan lupa harus sampai rata ya guys ya, biar warnanya lebih maksimal lagi nempel ke rambut kalian. Nah, ini kayaknya udah bagus nih. Sekarang kita sisir ya guys ya, biar rapi warnanya, biar merata. Oke, ini ya. Widih, mantap guys. Ini lihat nih, wih, gila. Bagus nih guys, warnanya guys. Kok rambut saya jadi mirip Atta Halilintar ya? Atau kayak Joker, musuhnya Batman? Guys, bagi kalian yang ingin ganti-ganti warna rambut, kalian cocok pakai ini nih. Ini Suavecito Hair Clay atau pomade warna. Ini saya pakai warna hijau. Hasilnya seperti ini. Pilihan warnanya pun banyak, nggak hanya hijau aja. Ada warna abu, silver, gold, ada warna biru, merah, dan masih banyak yang lainnya. Ini saya pakai ini ya, ini yang warna hijau. Wih, keren. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Nanti saya akan review kembali Suavecito Hair Clay warna yang lain. Jangan lupa nonton video yang berikutnya ya. Okay?